Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau nge-vlog bareng lagi ya sama Cak Inora. Saya mau cobain sate ayam kambing Cak Dul yang lagi viral di Facebook teman-teman. Nah, di sini lokasinya di daerah Dr. Sutomo Gang 1 nih. Lebih tepatnya di sebelah rail spur yang tidak aktif lagi nih ya, Loko Patut nih. Wah, ini jalur alternatif. Wah, mantap banget kan. Wah, rame pol nih sate ayam kambing Cak Dul. Ya udah, nggak pakai lama, langsung kita cobain teman-teman. Terima pesanan ini, jelas koboi nih. Kita tanya langsung ke orangnya nih. Halo, assalamualaikum. Ini dengan bapak siapa ini? Pak eh? Hah? Tanya dong. Oh, ya. Ini dengan bapak siapa ini? Dengan Bapak Dul. Bapak Dul, asli ya. Madura ini jelas ya? Asli ya. Madura. Nah, itu ibunya itu. Halo, sama saya juga asli dari Madura. Sinten namine? Ibu Nia. Ibu Nia. Wah, ini sate yang lagi viral di Facebook ini. Sate ayam lontong Cak Dul. Wah. Yang bikin viral ini penjualnya ini loh. Mecis banget. Pakai topi koboi, woi, sepatu, ini jelas mau konser ini. Sepatu, bos. Woi, masuk itu, kita harus punya identitas, Pak, bener. Paling Mbak. Ah, siap. Jadi ini kobonya yang paling terkenal. Iya, ini kobonya itu loh, keren banget. Masuk, spektakuler. Oh ya, ini mau tanya nih, ini bukannya setiap hari dah? Oh, bukannya setiap hari ya. Mulai jam pinten? Habis asar jam 3 udah. Oh, berarti mas. Baru buka ini berarti itu malam ya. Sampai jam berapa biasanya, Pak? Sampai paling malam jam 9. Paling malam jam 9. Oh ya, untuk satu porsinya berapa? Satu porsinya 10.000, kalau pakai lontong 12, kalau pakai nasi 13. Itu ayam sama kambing sama? Beda-beda. Beda, harganya beda. Kalau kambing berapa? 17, kalau daging 15, kalau sama nasi 15.000. Kalau ayam 10.000. Iya. Oh, berarti teman-teman harganya tuh variasi ya. Berbeda dari jenis ayam, sapi dan kambingnya teman-teman. Ini langsung saya tanya kepada ownernya ini, Bapak Koboi. Bapak Cak Dul. Ayo kita lihat pembakarannya nih. Nasinya teman-teman. Wah, ini lontongnya ini. Bumbu kacang ini ya. Ini khas ini, kalau nggak orang Madura nggak bisa apa ya? Nggak bisa mantap ya, Pak ya? Iya, betul. Karena khas Madura itu sate teman-teman. Wah, ini satenya nih. Bumbu rahasianya dari semua sate yang bikin enak dari berminyak bikin lapar. Hai teman-teman, datang ke sini ya, jangan lupa kalau lewat sini mampir ke sini, yaitu ini satenya Pak Dul dari Sutomo Gang 1. Ada sate ayam, sate kambing, sate daging. Kambingnya dorong-dorong. Hai teman-teman, jangan lupa ya subscribe, yaitu satenya Pak Dul. Jangan lupa kalau lewat sini mampir ke lapak Pak Dul. Sembar guys. Tempatnya strategis banget ya. Ini tempatnya strategis banget. Dekat sama rail serpong. Enak. Dipakai lesen malam, Pak. Bagus, Pak, ini sebenarnya, Pak, ya. Konsep lagi, Pak. Keren banget. Wah. Dulu. Yang bikin unik ini ya.
pakai topi koboi. Makin gampang dikenal orang. Sate ayam lontong Cak Dul. Pak, ini di sini yang paling favorit apa, Pak? Sate ayamnya, Bos. Sate ayam ya paling favorit ya, Bos. Iya. Berapa kalau pakai lontong sate ayam? Sate ayam kalau pakai lontong 12.000. Murah banget, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen cari sate ayam, sate kambing, sate sapi ada, Pak ya? Oh, ada. Sapi ada. Oh, tiga macam, teman-teman. Harganya dari 12.000 17, Pak ya? Kambingnya ya? Iya. Kalau sapi sama? Kalau sapi 15.000. Oh, mahal kambing, Pak ya? Iya. Oh, mahal kambing, teman-teman. Itu udah sama nasi, Pak. 17 itu. 18 kalau sama nasi. Oh, 18 sama nasi. Kalau untuk sate sapinya? Sama nasi sama lontong? Yang sapi. Ah, sapi. Iya, juga sama. 16. Iya. 16. Berarti tambah 1.000 ya untuk tambah lontongnya ya, teman-teman. Bisa. Itu berapa porsi apa berapa tusuk, Pak? Kalau satu porsi itu 10 tusuk. Oh, 10 tusuk, teman-teman. Mantap kan? Nah, kita tanya lebih detail biar kalian bisa enak datang ke sini tinggal pesen, teman-teman. Langsung dengan Cak Dul. Ya, ini dia fotonya yang bikin viral. Sate ayam Cak Dul. Wah, topinya ini. Keren. Jadi dulu ya di sini sudah lama di sini, Pak. Oh, sudah lama di sini. Sudah lama ya? Hampir 2 tahunan di sini. Oh, 2 tahun dulunya di mana, Pak? Dulu di sini cuma dulu kan pakai gerobak kecil. Oh, dulu di sini cuma pakai gerobak kecil. Iya. Baru gerobak baru ini 2 tahun. Enggak, masih baru berapa semingguan ini. Oh, gerobak baru ini 1 mingguan. Iya. Ini yang bikin menarik nih ya, gerobaknya juga keren ini. Dul, halo. Aku tolong buatkan sate ayam, ge. Makan meriki. Oke. Okay. Pakai lontong, Cak Dul. Terus kelaparan nyawa sate ini sampai, Cak Dul. Sambelnya titi ae. Sate sendok ae. Ora doyan pedes soalnya. Wah. Wow. Ini aku dah. Iya. Yeah. Wah, isa. Tak intipe. Mantap nih. Sate ayam ini. Ayam tambah lontong 12.000, teman-teman. Sangat worth it. Wah, ini bumbu kacangnya mantep ini. Wah, ini bawang abang ini garai keringis-keringis enak ini. Bawang merah atau bawang abang. Nasi lontong. Sore-sore main sate, enak seru. Wah, ini teman-teman, satenya Cak Dul. 12.000 ya, Cak Dul ya? 12.000. Oh, 12.000 sama lontong. Wah, enak poli. Yuk, cobain yuk. Ini jalur ramai. Ramai banget. Jalur alternatif Loko Patut arah Dokter Sutomo Gang 1 ini arah ke Pasar Cenggol ini. Makanya rame pol. Nah, ini teman-teman pesanan sate ayam pakai lontong Cak Dul ini. Wah, mantap kan. Yuk kita cobain yuk. Penasaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tusukan pertama. Daging ayamnya ya, daging ayamnya ini empuk banget beneran. Daging ayamnya ini empuk, terus waktu dibakarnya itu pas ya, nggak kosong lah. Nggak pakai lontong. Bener banget. Kekuatan dari sate Pak Dul ini bumbunya, teman-teman. Bumbu kacangnya ini wah juara, makanya kok laris banget. Karena bumbu kacangnya yang bikin enak.
Coba ya. Juga nggak apa ya, nggak besar nggak kecil, janganlah untuk ukuran satu tusuk ini 1000 teman-teman, nanti 12.000 itu dapat 10 tusuk sate ayam dan lontong satu teman-teman, worth it lah, betul ya, worth it, murah. Ya banget. Lontongnya juga itu masuk dua teman-teman. Nanti ayam gak dulu ini ya, buka mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam teman-teman. Lokasinya ini sangat strategis ya. Ini di daerah jalan Dr. Sutomo Kakatu, atau lebih tepatnya jalan alternatif rail kur yang sudah ada aktif ini. Hari ini sangat ramai lalu lalang sepeda motor teman-teman, karena ini jalurnya sangat padat untuk kesana ke Pasar Senggol, untuk kesana ke Pulau Batut, Dr. Sutomo ya. Langsung dua teman-teman. Tujuan terakhir teman-teman. Minumnya es teh teman-teman. Udah cobain ya teman-teman, katanya kadul ini, dan ternyata memang benar-benar enak, panas aja kok laris banget ya. Dari segi harga ya murah lah, untuk ukuran satu porsi 10 tusuk tambah lontong 12.000 teman-teman. Kalau untuk sate sapi itu 10 tusuk tambah nasi atau lontong 16.000 teman-teman. Kalau untuk sate kambing itu 18.000 teman-teman tambah nasi sama lontong. Jadi sangat worth it lah buat kalian yang mau cari sate di seputaran Gresik, langsung aja datang ke sini, di lokasinya di Dr. Sutomo Gang 1 ini ya, atau jalan alternatif ke arah Pasar Senggol yang sangat ramai ini ya. Kalian akan dapat rombong sate Cak Dul yang sangat viral ini teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak yang sudah tonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, bantu channel ini untuk lebih bisa berkembang dan bisa memberi manfaat bagi semua orang teman-teman. Assalamualaikum, terima kasih teman-teman.